Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remisa, selamat malam, selamat beristirahat. Namun saya masih mau bekerja ya untuk malam hari ini. Saya berada di depannya si Abuya, yang mana rencananya malam kali ini saya mau ngepok muatan ya, tujuannya ke Purworejo. Tapi nanti yang berangkat yaitu siapa lagi kalau bukan si Indro Buta ya, Buba ya, alias Bodak Bangsat. Kalau Bubi kan Bodak Biadab, ini Buba alias Bodak Bangsat. Itu saya di dalam sudah bawa pasukan. Ini sedang manasin truk dulu, habis itu lanjut menuju ke SPBU Penundan untuk proses pengepokan muatan. Nggak tahu yang dibawa apa, ini saya nggak tahu. Yang penting intinya let's go ya. Karena memang niatnya mau membantu teman, jadi memang saya agendakan Mas Bubi untuk berangkat dan menuju ke Purworejo, seperti itu. Nah, ini sedang dipanasi dulu, malam-malam seperti ini, mau ngepok ke SPBU Penundan. Itu pasukan sudah siap, tapi saya sendiri juga nggak tahu yang dibawa apa. Pokoknya intinya yang penting berangkat, bantu teman yang minta muatannya dipok, langsung let's go capcus menuju ke SPBU Penundan ya, untuk proses pengepokan dan dilanjutkan perjalanan menuju ke Purworejo. Pasukan sudah siap ya, malam-malam ini Lola semua ini ya, pasukan Lola dibot. Sudah berada di SPBU Penundan Remisa ya, tinggal nunggu kendaraan yang mau dipok. Tuh Mas Bobi katanya sudah di sana ya, Mas Bobinya udah di sana, tapi nggak tahu nih, belum nyampe-nyampe nih Mas Bobinya. Nunggu truknya datang, habis itu langsung dipok Remisa. Sudah dipersiapkan Remisa. Malam-malam siapkan untuk ngepok ya. Tuh pasukannya udah datang. What are you? Wah, it's very very everything is the big kitchen the night. So very much. Hello. Hi. Adel, how are you? Welcome to SPBU Penundan everybody. Because you don't please every time in the market in the clothing for ready? Ready. Huh? Ready. Ready. Wah, it's very very good time, yes. I like this. Okay. Okay. Hey. Waduh. What do you from? Hey. Hello. Hey, Adel. Hello. Ini enggak tahu ya, saya ngomong pakai bahasa Inggris aja enggak bisa. Saya ngomong pakai bahasa Jawa nggak bisa. Ini you speak English? Yes? No. Hah? Oh. Hah? Nggak mau melbu. Mano meng lokasi ya? Ini yang nanti mau dipok ya. Kedewek biasa ujut pasir. Lihat kalau sama gue penyun. Jamal di dolan kok Jamal.
asli ini saking-saking ora genahe. Yo. Pegeleke nek nawakaken mesti dong yo wis nemu. Lah pas. Nek ora nemuke kok koli. Sing ning ngene iki digak ditawana atok kae. Dong yo wis nemu wis aguan mesti. Ini nek aku ewe pegal. Saya ngomong gue itu kan malah harus buang maring ngawi ya. Kenapa nih maring ngawi? Kalau kenapa sih? Ya orang-orang apa-apa kalah-kalah bulut main katon pasti gue bukti gue bukan pak Aji ini barang diri ini petu diri ini mangkat sih deh jenai ini orang perlu kena dipok gue cari alo ini mangkat kayak nyong roaming anu muat kayak gue lah kalo kau nasi itu sih Adel. Kita bekerja kok. Mana dia lah, buat cari uang berjajan kok. Tetok munggah munggah piru kok abot ngarep sen. Cetok men, gue munggah piri men. Sam, cetok sam, munggah piri sam. Nano kiri pinu ah. Ya pas. Boyoknya pura mengkelung sih. Hah? Boyoknya pura mengkelung. Ya RI orang kena di semaya nih. Beten beti tagi lah. Proses pengepokan. Alam ada bolos bolot ya mas bolotnya lu ngomongin. Kondisikan bakalan ya tekanan. Apa ini gara-gara mimin ini asli. Lo kondisikan enggak barang saya bakar kurang ana supaya bening. Ah ya jadi ya sana lo mimin lo. Iya Pak. Terus itu dengan konangan apa kepok barang sih. Orang tahu apa ya. Saya nak ibak mujer kan terus orang anak ibak ila selawe utok. Murah tenang. Ini fakultas perkuliahan, biar masalah berlot. Iki esok balik bukan pasir berang ye. Positif, tak bukan ini esok satu sakit tak. Pelajar nih. Sarapa? Satu sakit saya bukan pasir bang. Masih bukan maksudnya. Kurang bungar parit kan, sekarang kan ngerumah kesan. Lekak pun nggak ngerumah kesan, Bon. Kok bisa? Wah, ayo, albis ini. Ini orang anu Afrika Selatan. Mabur sembarangan aja. Sebuahin, Bon. Wiseng, aku mentari hilang di kekuat. Istirahat dulu, istirahat. Istirahat ya. Setengah mainan. Jadi ini setengah mainan no. 3/4 wis ono geri semene. Ah sih, geri injury time wis iki. Injury time iki jane geri sedalamane kaya wis mengko rampung. Wes.
Van, dia telung ter. Persis. Ora apa-apa, tenang. Eh. Adel. 15. Ketemu emang sing kae benang buri ge potong. Ora buri ana sing bojo. Tapi kan telung ter nang buri ta cocok obat iki pas banget. Mau di lorong, nak mundur. Woi, cepat kaos boleh tak? Ketekanan setan, kai. Oh. Pasrah, kai. Alhamdulillah untuk proses pengepokan sudah selesai ya Remisa. Tinggal proses masang terpal. Dan setelah nanti terpal selesai dipasang, langsung gas menuju ke Purworejo. Area SPBU Penundan dan waktu menunjukkan pukul 06.16 atau jam 12 lebih 16 menit ya. Ini adalah Mandur Hidi ya, salah satu pengusaha sukses yang mana sukses tidur makan sampai badannya gede. Ini dia sebenarnya dulu mau dinikahkan dengan salah satu cucu dari Ratu Elizabeth ya, karena Mas Hiti ini tidak bisa berbahasa Zimbabwe, akhirnya gagal ya. Padahal dulu cucunya Ratu Elizabeth itu mau cintanya gak karuan ini sama Mas Hiti ini, tapi karena Mas Hiti ini tidak bisa bahasa Zimbabwe, akhirnya tidak jadi ya, dan ditolak. Takutnya nanti kalau pas mau keseliru malah dikira mau nembung makan ya, makanya ini langsung gak jadi. Bukankah begitu Mas Hiti? Bolot ya, ini ada Mas Bolot EDW. Sebab Penundan tinggal proses masang terpal dan lanjut berangkat. Rampung, saatnya pulang ya. Si Abuya berangkat dan saatnya
kami untuk pulang. Adel. Adel. Back to home, yes. Adel. Yes. Sampai di rumah. Alhamdulillah. Hai. Wi. Alhamdulillah sudah sampai rumah ya. Setelah tadi ngepop kungfu bareng-bareng rame, ini saatnya untuk beristirahat dan biasa layah-layah dulu sebelum tidur. Waktu menunjukkan pukul 055 ya. 055 waktu Indonesia bagian Afrika Selatan, dan ini masih biasa santai ngobrol-ngobrol dulu. Dan si Adel mana? Adel. Adel. Masih mending ambil sama makan ya. Nanti kamu jangan sampai lapar, Adel. Wong galau. Ngerti arep ana wong tekumpan metu. Iya, madok. Hah? Sampeyan ngerti ora kok jebot, ora turu mau nyung. Oh, iya ono Pak, Dek. Nyung ngerti iki sing kepok sapa jebul ngapa. Bolot wis ora cekel mana? Cekel turu mana? Mana? Mana turu mana hi? Mana hi? Kok turu? Yo madang mamam teng yo. Wis pura pernah turu kowe. Iya, belum. Dan tadi Mas Raden Speed lanjut perjalanan bersama dengan Jamal anaknya Mak Rom menuju ke Purworejo. Enggak tahu Purworejonya daerah mana, katanya sih tadi mana yang Kemiri. Kemiri mana aja saya enggak tahu. Yang penting untuk malam hari ini acara ngepoknya sudah selesai, dan semoga saja Mas Raden Speed selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Salam dari saya Nisa Mekinja. Kita bertemu lagi di episode berikutnya, dan episode kali ini yaitu adalah episode guyon-guyon bareng ngepok muatan ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan semangat dan tetap putus asa. Sok kene apa lu. Wah. Kok ditongkok 100. 100. 100.